utama Karya Persero tengah memprioritaskan 3 seksi dalam pembangunan Jalan Tol Padang Pekanbaru. Sebelum kita lanjut, yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Dan jangan lupa mengaktifkan tanda lonceng di bawah, agar Anda tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari kami. Oke, kita lanjut. Menurut Direktur Operasi 3 Utama Karya Kuncoro, progres pembangunan ketiga seksi tersebut cukup signifikan. Pertama, seksi 6 Pekanbaru Bangkinang yang sudah mencapai 83%, kursus KM9 hingga KM40 sudah selesai 100% dan telah dilakukan uji layak fungsi, ULF. Kemudian, seksi 5 Bangkinang Pangkalan dengan progres 60%, dan seksi 1 Padang Sicincin mencapai 45%. Sedangkan, sisa ruas tol lainnya yakni seksi 4 Pangkalan Payakumbuh 58 km, seksi 3 Payakumbuh Bukit Tinggi 34 km, dan seksi 2 Bukit Tinggi Sicincin 38 km masih dalam tahap perencanaan. Di samping proses konstruksi, pembebasan lahan juga berjalan cukup baik utamanya di ruas Pekanbaru Bangkinang, tutur Kuncoro dalam rilis Selasa, tanggal 19 Juli tahun 2022. Meski demikian, Utama Karya tidak memungkiri kerap dihadapkan oleh kendala di lapangan, di mana pembebasan lahan di Sumatera Barat masih menjadi tantangan tersendiri hingga saat ini. Di ruas tol Padang Sicincin, dengan kendala lahan yang sempat dihadapi, perusahaan hanya dapat mengebut konstruksi tol sesuai dengan lahan yang telah dibebaskan, tambah Kuncoro. Seiring berjalannya waktu dan dukungan dari berbagai stakeholder, pemangku kepentingan, setempat, Utama Karya dapat kembali on track, berjalan, menyelesaikan target pembangunan. Perseroan mengapresiasi seluruh koordinasi yang baik antar pihak, sehingga diharapkan pembangunan tol Pekanbaru Padang ini dapat berjalan lancar dan kembali berjalan sesuai target yang telah ditentukan. Tol Padang Pekanbaru sepanjang 254,8 km dibangun secara bertahap dengan tujuan untuk melancarkan konektivitas antar dua provinsi yakni Riau dan Sumatera Barat. Pembangunan jalan tol ini ditugaskan kepada Utama Karya selalu pengembang dengan berkolaborasi bersama PT HK Infrastruktur, HKI, dan PT Wijaya Karya, Persero. Terbuka selaku kontraktor utama di seksi prioritas yang masuk dalam tahap I pembangunan. Sehingga, HKI bertanggung jawab untuk konstruksi di seksi Pekanbaru Bangkinang 40 km dan seksi Sicincin Padang 36 km. Sementara Wika bertanggung jawab di seksi Bangkinang Pangkalan membentang 25 km. Adapun estimasi nilai investasi di proyek tol Pekanbaru Padang ini sebesar Rp 80,41 triliun dari penyertaan modal negara, PMN. Kehadiran jalan tol Padang Pekanbaru dapat memangkas waktu tempuh dua wilayah tersebut hingga 6 jam. Jika melewati jalan arteri kedua daerah tersebut, maka jarak tempuh yang dibutuhkan sebanyak 9 jam. Namun, apabila menggunakan jalan tol, waktu tempuh yang dibutuhkan kurang lebih sekitar 3 jam dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam. Direktur Operasi 3 PT Utama Karya Persero, Kuncoro menjelaskan, tak hanya memangkas waktu perjalanan, jalan tol ini akan membuka konektivitas antar wilayah dalam rangka memperlancar distribusi logistik. Di lain kesempatan, Wakil Gubernur Sumatera Barat, Sumber Audijo Inaldi, menyebutkan Lembaga Manajemen Aset Negara, LMAN, telah mencairkan Rp155 miliar untuk ganti kerugian 211 bidang tanah masyarakat dalam pembangunan tol Padang Pekanbaru di seksi tol Padang Sicincin. Dana tersebut sekarang dipegang oleh pejabat pembuat komitmen PPK. Dana sudah ada dan sudah diberikan. Sekarang tinggal keyakinan dari PPK untuk segera membayarkannya ke masyarakat, kata Audi Joinaldi. Audi mengatakan, saat ini pihaknya tinggal menunggu keyakinan dari PPK. Kejaksaan Tinggi juga sudah menjamin bahwa jangan khawatir dan takut terhadap pembayaran tersebut. Menurutnya, surat pembayaran dari LMAN tidak ada yang dipending. PPK belum membayarkan kepada masyarakat, mungkin dikarenakan khawatir terhadap trauma kasus yang kemarin. 211 bidang tanah tersebut sudah siap dibayarkan, ada 5 bidang yang masih meragukan. Tapi insya Allah tidak kenapa-kenapa.
Bupati Padang Pariaman, Suhatri Bur mengatakan, sebanyak 211 bidang tanah tersebut tidak lagi bermasalah tentang pembayaran. Saya rasa dari yang 211 itu tidak adalah masalah lagi. Saya didatangi berkali-kali oleh masyarakat sampai ke rumah saya. Saya mengatakan seolah-olah hutang kepada masyarakat ini milik saya. Mereka ada yang menelepon saya. Ada juga yang berasumsi bahwa kita yang menyimpan dana itu. Saya harap PPK dapat segera membayarkan ganti rugi lahan masyarakat tersebut secepatnya, bebernya. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tinggalkan komentar di bawah. Tapi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Terima kasih.